Jangan lupa like, comment, share, subscribe buat teman-teman. Dadah. Halo, assalamualaikum mom, welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya dan jangan di skip-skip. Ini rutinitas aku di siang hari mam, habis pulang dari jemput kakak Rasya di sekolahan. Lanjut aku mau jemur-jemur, kebetulan ada beberapa lembar pakaian yang belum aku jemur karena tadi itu udah mepet banget waktunya pas mau jemput anak aku. Jadi gak sempat aku selesaiin semuanya. Nah ini kebetulan cuaca di luar itu lagi terik banget. Semoga aja sebentar sore semua pakaian yang aku jemur ini udah pada kering ya. Terus ini aku juga mau buang sampah. Kebetulan sampah di dapur itu udah lumayan banyak. Jadi ini aku angkatin dulu ke depan buat dibuang. Alhamdulillah tadi pagi si tukang sampah sempet ya buat datang. Jadi sampah-sampah yang kemarin itu udah diambil. Ini ada sampah baru lagi. Biasanya kalau di kompleks aku tuh tiap 2 hari sekali ya mam, si tukang sampahnya tuh datang. Tapi kadang juga setiap hari gitu ya. Pokoknya mungkin disesuaikan aja sama waktu luangnya ya, kayaknya seperti itu. Karena kadang juga selama beberapa hari berturut-turut itu ngambil sampah terus, kadang juga tiap 2 hari sekali. Jadi aku gak tahu jadwal pastinya mereka itu datang buat ngambilin sampah-sampah yang ada di kompleks. Terus ini aku mau bongkar bawaan dari rumah ibu. Jadi ini aku dikasih pisang. Kalau di tempat aku namanya pisang manis. Ini dikasih 3 sisir gitu mam, cuma masih mentah. Jadi enak banget kalau dibikin keripik. Atau kalau di tempat aku tuh ada yang namanya sanggara pepe ya. Jadi pisang mentah tapi digoreng setengah matang, terus digeprek gitu, baru digoreng sampai garing lagi. Nah itu enak banget dimakan sama sambal terasi atau sambal tomat. Kalau di tempat aku makan gorengan itu emang selalu terbiasa dengan sambal ya mam. Beda mungkin kalau di Jawa nggak pakai sambal. Biasanya kalau makan gorengan itu pakai cabai rawit. Apalagi kalau kayak makan tahu isi atau bakwan itu kan kalian biasanya sih aku lihat pakai cabai rawit ya dibanding pakai sambal. Jadi tadi itu pas jemput kakak Rasya pulang dari sekolah, aku gak langsung balik ke rumah ya. Aku tuh ke rumah ibu dulu. Soalnya dari kemarin tuh ibu nelfon-nelfon terus, katanya mau dikasih pisang, jadi disuruh kesana. Makanya aku sempetin dulu kesana sebelum balik ke rumah. Nah pas nyampe rumah ibu, ternyata ibu lagi nyiangin sayur gitu ya. Ini ada sayur kelor yang udah disiangin sama ibu. Terus aku juga dikasih kacang, itu kacang muda sama labu ya, itu labu kuning. Jadi sebenarnya ibu tuh pas banget mau masak sayur, terus aku datang, makanya ini sayur-sayur yang ibu siangin juga dikasih ke aku ya. Nah dikasihnya juga banyak banget, bisa sampai 2 atau 3 kali masak kalau di rumah aku. Dan ini setengahnya itu mau aku simpen di kulkas, setengahnya aja yang mau aku masak untuk hari ini. Terus lanjut lagi, ini aku mau langsung masak lauk untuk makan siang. Seperti biasa kalau di rumah masaknya itu selalu simpel, gak repot, gak ribet.
dan selalu masakan khas Sendeso ya Mam. Karena lidah kami sekeluarga itu gak ada yang cocok makan makanan kota, jadi bisanya makan makanan yang simpel-simpel, masakan desa aja. Oke, ini kebetulan tadi pagi Pak Suami minta digorengin tahu. Jadi tahunya itu dibalur aja pakai telur yang udah dikocok, tapi dikasih daun bawang, terus lada bubuk sama kaldu ayam. Jadi ini tuh masakan anak kos ya, lebih tepatnya. Apalagi dulu pas ngekos waktu masih zaman-zaman kuliah, aku tuh suka banget masak menu yang satu ini karena cepet banget dan rasanya juga enak menurut aku. Mungkin dari tampilannya enggak menarik tapi rasanya dijamin enak banget. Oke, ini aku langsung masak pakai dua tungku. Di tungku sebelah kiri aku pakai buat masak sayur, di tungku sebelah kanan aku mau pakai buat goreng lauk. Nah, ini kebetulan masih ada sisaan jamur, jadi aku mau bikin jamur crispy aja seperti biasa. Ini untuk tepungnya aku pakai tepung bumbu yang aku mix pakai tepung terigu aja. Dan untuk adonan basahnya di sini aku pakai tepung bekas tadi malam aku bikin jamur crispy buat kakak Rese ya. Jadi sisaan tepung yang kering itu gak aku buang, aku masukin dalam kontainer terus simpan di kulkas. Terus kalau misalnya mau goreng tahu crispy, bukan tahu ya, jamur crispy lagi, atau mungkin ayam crispy, itu bisa dijadiin adonan basah. Nah kayak gini Mam, jadi gak ada yang mubazir. Oke, kalau aku bikin jamur crispy tuh gak pernah pakai telur ya, paling pakai adonan basah sama adonan kering aja. Itu pun cuman pakai tepung bumbu yang aku mix sama tepung terigu. Nah itu tadi aku adonnya pakai tangan ya Mam, tapi sebelumnya aku udah cuci tangan dulu, jadi dijamin bersih dan aman. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Nah sambil nemenin aku masak-masak, aku juga mau sapa-sapa dulu nih Mams dan Bunda yang ada di rumah. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosan untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya Mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Oke Mam, balik lagi ke video. Di sini aku mau goreng tahu. Ini tahu yang aku balur pakai telur. Jadi di telurnya itu aku udah tambahin daun bawang, lada bubuk sama kaldu ayam. Terus langsung aja dibalur kayak gini, terus langsung digoreng deh. Tapi kalau untuk tahunya itu enggak boleh diiris tebel ya, paling tidak tipis-tipis gitu biar semuanya itu mateng merata. Nah ini tuh enak banget, apalagi kalau dicocol pakai sambal terasi ataupun saus sambal aja tuh udah enak ya Mam, dimakan sama nasi hangat juga udah paling nampol deh rasanya. Nah kalian udah pernah masak tahu kayak gini gak sih, atau cuman aku aja? Soalnya ini tuh resepnya aku gak pernah lihat di YouTube, terus aku juga gak pernah lihat di Google. Ini tuh resepnya nemu aja pas aku itu masih kuliah ya. Jadi pas kuliah lagi mager gitu Mam, mau masak apa, tiba-tiba ada tahu ada telur dan bosan makan telur dadar atau tahu goreng aja, makanya aku campur kayak gitu. Tahu-taunya enak Mam, jadi ketagihan sampai sekarang. Malah Pak Suami tuh sering banget suruh goreng tahu kayak gini ya. Bingung juga mau kasih nama apa, yang jelas ini tuh tahunya enak banget kalau dibalur pakai telur kayak gini. Nah alhamdulillah ini udah selesai 3 menu hari ini yang super simple dan sederhana. Masakan Alendeso ya Mam. Yang jelas aku juga masih punya stok sambal
sambal terasi gitu di meja makan. Aku sempat bikin sambal tadi pagi karena pas sarapan itu aku nyiapin singkong goreng gitu ya, dan Pak Suami paling suka makan singkong goreng dicocol ke sambal terasi. Is thinking about you, not doing well. Don't know where you are. Oke, Mam, lanjut. Ini habis masak-masak aku sempetin buat lipat pakaian dulu. Kebetulan ada beberapa pakaian yang tadi itu udah kering dan aku angkat sebelum jemur-jemur baju ya. Nah, ini ada sekitar 10 lembaran mungkin pakaian Pak Asu sama pakaian aku. Jadi sekalian aja aku mau lipat-lipetin daripada nunggu makin banyak dan numpuk-numpuk gitu. Nah, ini Kakak Rasya itu minta dibukain snacknya gitu ya, karena dia pengen makan kerupuk, jadi minta dibukain. Nah, sambil ngeliat-ngeliat ke kamera juga ya, Mam, tadi, karena Kakak Rasya itu paling suka kalau in frame di video aku. Oke, ini aku lipat-lipatnya di ruang tamu aja biar enak gitu, biar nggak digangguin sih sebenarnya sama Kakak Rasya. Tadinya pengen lipat pakaian itu depan TV, tapi ngeliat dia main aku minggir pindah ke ruang tamu. Tau-taunya tetap aja Mam diikutin, jadi ya udahlah ya. Namanya juga ada anak kecil di rumah, jadi pasti nggak bisa bebas sepenuhnya. Kalau misalnya mau bikin video itu bisa in frame sendiri, itu nggak mungkin ya Mam. Pasti selalu aja si Kakak Rasya itu nongol-nongol dan nongol. Sambil nemenin aku lipat-lipat pakaian, aku juga mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman, bunda-bunda dan momi-momi semua yang udah selalu setia hadir di vlog-vlog sederhana aku, yang udah selalu setia buat support channel sederhana aku ini, dan yang udah setia nontonin video aku ini dari detik awal sampai dengan detik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berkali-kali lipat pula. Amin ya Rabbal Alamin. When nothing really matters, that's all I wanna do. Dan gimana hari kalian di hari Selasa ini? Semoga kesibukan kalian dan apapun yang kalian lakuin di hari Selasa ini selalu bernilai ibadah ya Mam di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku pasti punya banyak teman yang kesibukannya gak jauh beda sama aku setiap harinya, dan rutinitasnya itu berulang-ulang terus. Apalagi kalau bukan sesama ibu rumah tangga ya, baik ibu rumah tangga tulen maupun ibu rumah tangga yang mungkin juga bekerja dan berkarir di luar rumah. Oke Mam, ini udah selesai lipat-lipat pakaiannya. Jadi aku mau langsung simpen-simpenin aja pakainya ke dalam lemari. Mumpung ini tuh masih dikit dan gak numpuk ya. Kadang kalau udah banyak jadinya tuh males banget gitu Mom. Oke Mam, terima kasih udah nemenin aktivitas aku hari ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kireski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.